Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mengobati mata keranjang ataupun mata jelalatan tidak lain dan tidak bukan yang pertama adalah ghadul basar, yaitu menundukkan pandangan. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, karena hal itu lebih suci dan lebih bersih kepada mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka perbuat. Jadi kita dianjurkan dan diwajibkan untuk ghadul basar terhadap hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah memandang wanita yang bukan mahram bagi kita. Yang sering istilah orang ini mata jelalatan lah, mata keranjang lah, yaitu melihat para wanita yang tidak mahram baginya, ini tidak dibenarkan. Kecuali dalam rangka untuk nazar atau untuk melihat calon istri, itu soal lain. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dicatat dengan rapi oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral shabab, ya ma'syaral shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِصَوْمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Ya ma'asyar al-shabab, wahai sekalian para pemuda, مَنْ اِسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاعَةَ, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah? Kata Nabi, فَلْيَتَزَوَّجْ, hendaklah dia untuk melakukan pernikahan. Kenapa? فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, karena itu lebih menjaga pandangan. وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, dan menjaga kemaluan. Kemudian siapa yang tidak sanggup, kata Nabi, wa malam yastati, siapa yang belum mampu menikah, mungkin tidak ada biaya atau calon belum punya, fa'alaihi bisawm, maka wajiblah kepadanya untuk melakukan ibadah puasa, fa'innahu lahu wija, karena itu menjadi perangai atau menjadi perisai baginya. Itu menjadi perisai, menjadi penghalang baginya, agar syahwatnya itu tidak menimbulkan perbuatan yang tidak baik, agar syahwatnya bisa tertahan. Dengan dia melakukan ibadah puasa, syahwatnya terpecahkan. Makanya orang yang tidak bisa menjaga pandangannya dengan baik, seharusnya dan semestinya dia melakukan pernikahan. Kenapa? Karena dengan menikahlah maka syahwatnya bisa tersalurkan dengan baik, tersalurkan dengan syar'i, maka dia tidak terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak kadang-kadang orang sudah mampu untuk menikah, sudah siap, sudah memiliki modal untuk menikah, namun dia tunda-tunda, yang pada akhirnya dia terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat. Bahkan kadang-kadang orang menikmati kelajangannya, menikmati kepemudaannya, tidak dia gunakan produktivitasnya itu untuk menikah dan mendapatkan anak, yang itu akan menjadi pahala jariah tentu baginya jika anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang cukup miris akhir-akhir ini, banyak muda-mudi kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, fashion yang mereka gunakan, baik pakaian, kemudian gaya hidup, stylenya, kemudian mereka tidak terpaku lagi kepada titik-titik nilai Islam. Karena apa faktornya? Karena mereka melihat fashion-fashion yang disajikan dalam media sekarang ini adalah fashion-fashion yang bukan muslim. Bukan yang menunjukkan bagaimana menutup auratnya. Bagaimana kemudian orang mempraktekkan dalam ibadahnya. Bagaimana ketawaduan seorang muslim. Ini karena fashion ataupun model ataupun artis-artis sekarang ini, contohnya yang paling marah ini adalah drama Korea misalnya. Ini yang cukup miris kita melihat kaum muslimin, generasi-generasi Islam pada saat ini yang kemudian mereka menjadikan orang-orang yang non-muslim itu sebagai panutan.
yang pada asalnya ikhwan, akhwat, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa melihat dan memperhatikan pola kehidupan anak-anak kita. Bagaimana mereka bergaul? Dengan siapa mereka bergaul? Apa yang mereka tonton dalam media mereka? Televisi yang mereka hidupkan, itu harus kita perhatikan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai bapak dan ibu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwasanya setiap kita adalah pemimpin dan kita akan ditanya atas orang yang kita pimpin. Anak kita yang sekarang menyaksikan pembukaan aurat di mana-mana, yang kecanduan gadget misalnya. Pertanyaannya, siapa yang memfasilitasi gadgetnya? Kita katakan, Ustadz, kita tidak sanggup memperhatikan mereka. Ustadz, kemudian kita tidak bisa melarang mereka memainkan gadgetnya. Setiap dilarang mereka gak mau. Tapi ditanya siapakah yang memfasilitasi? Kenapa kemudian kita sanggup memfasilitasi, tidak sanggup untuk melarang? Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kejadian ini cukup miris sekarang. Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya agama seseorang itu tergantung kepada temannya. Ala dini khalili, kata Rasulullah. Makanya seseorang itu agamanya, bagaimana kita melihat agama anak kita? Lihat saja siapa yang lingkungannya, temannya, yang biasanya, yang disaksikannya. Maka kita akan lihat bagaimana agamanya. Kenapa kemudian kita katakan mereka malas untuk disuruh ibadah, sholat, gak mau. Suruh nutup aurat, tidak mau. Karena yang mereka saksikan senantiasa membuka aurat. Itu style yang mereka, dalam kehidupan yang mereka lihat. Maka wajar ketika mereka membuka aurat, karena yang ditonton adalah orang yang senantiasa terbuka auratnya. Maka passion itu harus diperhatikan. Kehidupan mereka harus diperhatikan. Siapa yang menjadi teman, yang menjadi lingkungan mereka itu siapa? Karena lingkungan terdekat sekarang ini adalah bukan lingkungan dengan siapa mereka bermain. Sekarang lingkungan terdekat adalah gadget. Apa acara yang mereka saksikan? Media apa yang mereka tonton? Itu yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Kalau kita mengatakan bagaimana mempengaruhi setan, enggak mungkin setan akan taubat kemudian mereka menjadi baik, enggak. Tapi ada lingkungan yang kedua, adalah lingkungan yang di sekitar kita. Dan itu bisa dirubah, wahai bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan adik kita, keluarga kita, anak-anak kita, apakah lingkungan mereka sudah baik? Apakah mereka sudah menyaksikan tontonan yang baik, yang halal, yang tidak menutup, yang tidak membuka auratnya? Maka ketika sesuatu yang dibuka, dosa itu akan mengalir kepada kita. Ketika kita hanya mengatakan, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Tapi semuanya kita yang memfasilitasi. Dari HP-nya, paketnya, semuanya kita yang memfasilitasi dan kita mengatakan tidak mampu. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas semua yang, apa yang, atas tindakan yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, ghibah di antara dosa besar dalam agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyamakan orang yang mengghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Dalam surah Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Janganlah salah seorang di antara kalian mengghibah satu sama lain. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Pasti kalian semua akan membencinya, tidak menyukainya. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengibarkan perbuatan ghibah. Maka ghibah di sini di antara perbuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, dan Nabi kita juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kita mengghibah sesama kaum muslimin.
Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kalau kita mendengarkan ghibah, ada teman kita datang atau orang menghibah orang lain, tapi kita diam saja, gak ada kita itu menolak, membantah, ataupun memerintahkan kepada dia untuk diam, berhenti daripada ghibahnya, bahkan kita mungkin merasa nyaman atau kita menikmati ya ghibah yang dia lakukan. Apakah kita berdosa? Tentunya kalau ini terjadi, ada orang menghibah orang lain, ya saudaranya sendiri ataupun sesama kaum muslimin, kemudian kita diam, maka kita mendapatkan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, wa illam yastati' fa bi qalbi, wa dhalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah, rubahlah dengan tangannya. Nah, ghibah termasuk kemungkaran, berarti harus ada pengingkaran dalam diri kita. Pengingkaran terhadap perbuatan tersebut. Kalau enggak mampu maka dengan lisannya, kalau tak mampu maka dengan menggunakan hatinya. Paling tidak ketika umpama yang ghibah itu orang lebih tua atau memiliki kedudukan, kita mengingkar dalam hati kita. Tapi kalau seandainya kita menikmati ataupun kita ikut serta di dalam ghibah tersebut, maka kita pun mendapatkan dosa. Padahal ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis ya tentang keutamaan ataupun perintah untuk berpaling daripada yang seperti ini, itu ghibah ini. Walladhinahum anil lagwi mu'ridun, Allah menceritakan tentang sifat-sifatnya orang yang beriman termasuk penduduk surga, yaitu mereka daripada hal-hal yang sia-sia termasuk majlis-majlis ilmu yang mengandung ghibah ya, ataupun termasuk juga tempat-tempat kumpul yang mengandung ghibah, maka mereka berpaling daripada itu semuanya. Ya, namanya majlis tapi ada ghibah di dalamnya, maka dia tinggalkan, dia berpaling darinya. Ini diantara keutamaan orang berpaling daripada ghibah, bukan malah kita menikmati atau ikut serta di situ. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ini sangat sayang sekali kita sering luput daripada keutamaan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man radda an irdi akhihi, radallahu wajhahu anin nar, wa radallahu wajhahu an nar." Barang siapa yang dia itu membantah ataupun membela kehormatan saudaranya. Ada teman kita si A, menghibah teman kita si B. Langsung kita bantah, itu gak boleh, haram, berhenti daripada ghibah ini. Dihentikan. Ya. Atau dia bela kehormatan saudaranya tadi. Maka kelak pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan memalingkan wajah dia daripada api neraka. Subhanallah. Kita sering setiap harinya terkadang mendengarkan ghibah. Teman kita menghibah orang lain. Ataupun kita suka menghibah orang lain. Pertama, wajib atas kita bertobat kepada Allah dan tinggalkan kebiasaan menghibah orang lain. Yang kedua, kalau seandainya ada orang yang menghibah orang lain, maka suruh dia untuk berhenti, ingkari perbuatannya. Ya, semoga kita mendapatkan keutamaan dengan hal seperti itu yang kita lakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan wajah kita daripada api neraka. Bukan malah kita ikut serta dalam majlis ghibah tersebut, karena hal demikian akan mengandung dosa, meskipun kita tidak menghibah orang itu. Tapi karena kita ikut serta dalam majelis tersebut, ataupun ikut serta dalam mendengarkannya, menikmatinya, maka disitulah kita mendapatkan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu wassalam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan qiraatul Qur'an wa ihda tawabuha ilal mayyit. Ya. Terkait dengan membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada si mayit yang telah wafat. Ada beberapa amalan yang memang disepakati oleh para ulama karena didukung oleh dalil yang ada, yang tidak dikhilafkan. Di antaranya adalah doa, kemudian istighfar, kemudian juga puasa, ya, kemudian juga haji, kemudian juga membayar hutang, ya, termasuk juga zakat, hutang para manusia juga termasuk zakat, ya. Ini merupakan amalan-amalan yang disepakati oleh para ulama karena memang didukung oleh dalil-dalil yang ada. Sementara membaca Al-Quran dan dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah mati, maka ini dikhilafkan oleh para ulama. Kalau kita lihat pendapat empat imam madhab, ya, pendapat al-imam atau kita katakan pendapat Hanafiyah, kalangan madhab Hanafi, mereka mengatakan boleh dilakukan dan pahalanya sampai. Ini menurut pendapat mereka. Jadi kalangan mazhab Hanafiyah mengatakan boleh membacakan Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada si mayit dan pahalanya sampai. Ini menurut pendapat mereka. Sementara pendapat Malikiyah
mengatakan tidak boleh itu dilakukan dan pahalanya tidak sampai. Senada dengan pendapat Malikiyah adalah pendapat Imam Syafi'iyah. Ya, pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya untuk si mayit itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya, mereka berdalil di antara dalilnya adalah wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, dalam surah Al-Qiyamah. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada yang dimiliki oleh manusia itu kecuali apa yang diusahakannya, apa yang diamalkannya selama di dunia. Makanya pendapat Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak boleh, ya, tidak boleh apa namanya ini membacakan Al-Qur'an yang dihadiahkan pahalanya untuk si mayit. Kemudian pendapat yang keempat yaitu pendapat Al-Imam kalangan mazhab Hambaliyah. Ini di sini mereka terpecah menjadi dua pendapat. Ya, ada di antara mereka mengatakan boleh dan pahalanya sampai, tapi ada di antara mereka mengatakan tidak boleh, ya, dan pahalanya tidak sampai. Tidak boleh dan pahala tidak sampai. Makanya kalau kita lihat dari pendapat empat madhab ini bahwa ternyata saya condong secara pribadi yang mengatakan ini sebaiknya jangan dilakukan, ya, membaca Al-Quran yang dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah mati gitu. Sebaiknya kita memilih amalan yang memang ada dalil yang tegas-tegas. Contoh doa. Kenapa kita pelit berdoa? Ya, untuk orang-orang tua kita barangkali, untuk saudara kita, untuk semua kaum muslimin. Kenapa kita tidak berdoa? Allahumma ghafir lahum warhamhu wa'afi wa'afu'an. Kemudian juga kita bisa bersedekah atas nama si mayit umpamanya. Kita punya uang 1 miliar, kita katakan ini uang sedekah 1 miliar atas nama si mayit yang sudah meninggal. Atas nama orang tua kita, atau siapapun itu. Kemudian juga kenapa kita tidak membayar hutang-hutangnya? Kenapa juga kita tidak mempuasakan kalau itu keluarga kita dan seterusnya dan seterusnya? Maka lebih baik kita melakukan amalan yang seperti ini yang jelas-jelas ada dalilnya ketimbang yang dipersisikan oleh para ulama tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah ya, seorang ibu ya, seorang istri kita katakan adalah bagaimana berusaha untuk mendapatkan surga dan masuk ke surga bersama dengan suaminya. Akhwat, para wanita salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menggambarkan seorang wanita agar diridhoi oleh suami. Ada seorang wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia bertengkar dengan istri suaminya, ketika dia tidak enakan dengan suaminya, maka seorang istri yang salihah, di sini kata Rasulullah, ngapain, apa tindakan yang harus dilakukan seorang wanita yang salihah? Perdebatan dalam kehidupan berumah tangga itu kadang-kadang kerap terjadi. Dalam perjalanan pernikahan, baik yang baru ataupun yang lama, kadang-kadang terjadi perdebatan, pertengkaran. Maka apakah respon seorang istri yang salihah? Maka dikatakan dia akan mengambil tangan suaminya dan meletakkan tangan seorang wanita yang salihah, meletakkan di tangan suaminya. Dia mengatakan, wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan mataku, kata Rasulullah, sampai kamu meridhoi akan tindakanku. Dia meminta maaf. Maka dikatakan, kata para ulama, wanita yang salihah, baik yang salah suami atau yang salah istrinya, maka seorang wanita salihah itu badir. Dia mempercepat, dia yang meminta maaf. Dia yang mengatakan, meletakkan tangannya di tangan suami dan mengatakan, maafkanlah aku, wahai suamiku. Dan sesungguhnya aku tidak bisa memejamkan mataku sampai kamu meridhoi atas tindakanku. Itu kunci bagi wanita salihah. Agar apa? Agar masuk ke dalam surga bersama dengan suaminya. Maka dikatakan, seorang wanita salihah senantiasa mencari keridhoan suaminya. Manakah batasannya?
bagi kita seorang wanita yang kata Rasulullah seandainya manusia boleh bersujud kepada manusia. Seandainya manusia boleh bersujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Itu seandainya boleh. Tapi tidak boleh seorang manusia bersujud kepada manusia. Jadi tidak ada dalam Islam itu ketika kita melakukan kesalahan, wahai ibu, wahai bapak, anak kita kemudian bersujud di kaki kita. Enggak ada. Enggak ada, tidak diperbolehkan. Seandainya kata Rasulullah boleh bersujud, maka aku akan perintahkan. Dalam artian ini wajib. Seandainya itu boleh, kata Rasul, maka istri akan bersujud kepada suaminya. Tapi karena tidak boleh, maka tidak boleh. Itu. Kemudian, akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan kepada suami, batasannya adalah perkara yang maksiat. Jadi kita harus mentaati apa yang dikatakan suami. Kita harus membahagiakan suami. Bahkan, katakan dalam sebuah hadis, bagaimana bidadari surga bisa cemburu. Apa cemburunya? Ada dua hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW. Pertama, ketika seorang wanita menzolimi suaminya, haknya tidak dipenuhi. Apa kata bidadari yang di surga mengatakan kepada bidadari muslimah-muslimah di dunia? Dia mengatakan, qatalakillah. Mudah-mudahan kata bidadari di surga mengatakan ketika kita berbuat zalim kepada suami, dia mengatakan qatalakillah, semoga Allah membinasakanmu wahai wanita. Kenapa? Karena kita sudah menzalimi suami kita. Maka kata bidadari, sesungguhnya kamu menzalimi suamiku. Kata bidadari, bidadari di surga mengatakan, sesungguhnya wahai wanita, kamu menzalimi suamiku. Dan itu suamimu itu adalah juga suamiku. Dan aku hanya menitipkan sementara kepadamu. Dan dia akan kembali kepadaku nanti di surga. Yang begitu panjangnya. Suami hidup bersama kita cuma berapa tahun saja. Ada yang cuma 20 tahun. Ada yang cuma 1 hari saja. Ada yang cuma 60 tahun. Kata bidadari di surga mengatakan, maka semoga Allah akan membinasakanmu. Karena itu adalah kutitipkan sementara. Dan nanti akan kembali kepadaku. Dan akan kamu akan diceraikan olehnya. Baik dalam cerai mati ataupun cerai waktu hidup. Maka bagi kita wanita yang soleh, agar kita bersama dengan suami kita di surga, menjadi bidadari surga yang paling baik dikatakan. Menjadi raja dari, ratu dari bidadari-bidadari yang ada. Maka dikatakan, maka beramal soleh, maka taatlah kepada suami pada perkara yang halal. Atau dalam perkara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bermaksiat maka jangan taat kepada suaminya. Itu batasannya. Allah taala alim. Pemirsa yang berbahagia rahimani wa rahmakumullah. Membujang atau tabatul dalam agama kita itu dilarang. Tidak dibolehkan. Karena sesuai dengan fitrah dan juga Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Bahwa di antara tanda kebesaran Allah ialah Allah ciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan. Agar kalian merasa nyaman dan tenang kepadanya. Menunjukkan bahwa fitrahnya manusia itu ialah memiliki pasangan. Menikah. Pernah suatu hari ada 3 orang datang kepada istri-istri Nabi SAW. Mereka bertanya kepada para istri Nabi tentang amalan-amalan Nabi. Dan sebagian mereka, ya 3 orang merasa menganggap itu hal yang remeh atau sangat sedikit ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengatakan, yang satu mengatakan, demi Allah aku tidak akan mau ya menikah. Aku akan fokus ibadah saja kepada Allah. Yang satu lagi mengatakan, demi Allah aku tidak akan mau tidur setiap malam untuk bertahajud, tiap malam bertahajud enggak tidur. Yang satu mengatakan, aku tidak akan terus berpuasa setiap hari dan enggak ada liburnya, enggak ada jedanya. Ya, ketika ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka. Yang mereka itu bersumpah bertekad untuk fokus dan giat beribadah kepada Allah ya dengan melalaikan ketentuan-ketentuan syariat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada mereka. Ya, apa kata Nabi? Sesungguhnya aku saja, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usolli wa anam. Aku tidur, aku bangun malam, sholat dan juga tidur. Wa usum wa aftir. Aku berpuasa dan juga berbuka. Wa tazawwajun nisa, dan juga aku menikah dengan ya, para wanita.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang membenci sunnahku, maka dia termasuk daripada golonganku. Dari inilah kita dapat pahami bahwa agama kita melarang kita untuk tabattul, tidak menikah. Bahkan fitrahnya sekali lagi kita itu merupakan hamba-hamba Allah yang berpasang-pasangan. Banyak sekali dalam Al-Quran perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar menikahkan orang-orang yang belum menikah. Kalau mereka umpamanya takut kemiskinan, takut nafkah, apa kata Allah? Yughnihimullahu min fadlih. Allah akan membuat mereka kaya dan cukup. Allah Maha Kaya yang mengatur rezeki semua makhluknya. Oleh sebab itu menikah. Jangan jadikan alasan miskin, tak punya uang, hingga akhirnya bagaimana tak mau menikah. Jangan. Tapi menikahlah. Karena ketika menikah Allah Subhanahu Wa Taala sudah berjanji ya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hambanya. Memberikan kepada mereka kemudahan rezeki, ya, kelapangan rezeki dengan cara mereka itu untuk menikah, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk menikah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, maka tidak dibolehkan seorang muslim ya sengaja dan bahkan bertekad untuk tidak menikah. Kalau seandainya ada yang punya alasan, bukankah di antara para ulama kita seperti Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama lainnya sebagian tidak menikah. Ya, sebagian tidak menikah. Para ulama kita memiliki alasan. Zaman dahulu masih ada yang namanya budak. Artinya mereka tidak menikah karena sebagian mereka seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia sering masuk keluar penjara. Dia khawatir kalau dia menikah akan menzalimi istrinya, ya wanita yang dia nikahi. Atau Imam Nawawi sibuk dengan belajarnya, ya. Mereka punya alasan, tapi mereka tetap memiliki budak. Ya, tetap memiliki budak perempuan ataupun sebagian memang ya ada maslahat-maslahat yang ingin mereka capai dari situ, bukan tujuannya hanya untuk ibadah saja, tidak. Tapi ada kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat insyaallah bagi mereka dan juga bagi orang lain. Maka ya di sini sekali lagi yang perlu kita contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau ya menikah, memiliki istri dan beliau juga perintahkan kepada kita untuk menikah. Ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falitazawwaj. Wahai kaum pemuda, kalau kalian memiliki ba'ah kemampuan, langsung saja kalian menikah. Jangan ditunda-tunda. Wallahu ta'ala.